Assalamualaikum Indie Shopper. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Ini ada orderan masuk dari OLX sekarang tanggal 5 ya. Kemarin sih orderan masuk 6. Ya guys. Tanggal 6 ya. Berarti kemarin tanggal 5 masuk orderannya guys. Barangnya ini nih. Speaker yang baru kita apa namanya? Kita posting Cardroid Dynatron Philips, ini barang langka guys. Ini sama ini. Sama kabel ini guys ya nih. Kabel jack RCA to RCA ya. Oke. Okay. Ini biasa sebelum kita ini kita review sama kita tes ulang guys ya sebelum di packing. Oke, okay, yuk lanjut. A few moments later. Oke okay guys, kita review dulu guys sebelum tes ya. Kita jual barang sesuai pos dan deskripsi ya. Ini tuh Dynatron Philips Cardroid tuh berapa nih? Lupa lagi N berapa? N8402 made in Holland ya. Barang mulus sih, kecil-kecil berat tuh. Ini kabelnya, minusnya sini aja guys, kesambungan ya, kita sambungan nih. Ini kita bikin pakai RCA ya. Oke, ini kita tes pakai speaker ini seperti kemarin nih. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ini kita tes pakai kabel yang ini dulu ya, satu-satu yang kita tes dua-duanya ya. Pilih jamannya, semua ada di sini. Yang penting ada duitnya. Ada di sini yang penting ada duitnya. Support. Ini udah kita QC sama packing ya. Nih, pakai Buscado. Ya, ala kadarnya aja. Ini dalamnya yang kita beberap ya, beberap keluar ya. Karena padat sih nih. Tuh ini alamatnya ditulis, kirim ke Sumedang, Cimalaka, atas bukit atau gunung, guys. Apa namanya? Ini order masuk dari OLX ya. Uang dari transfer pas ongkir. Jadi kita tinggal kirim aja. Mana uang? Ini ya.
Atau kalau kira berapa nih kita bawa 15 ribu aja guys. Kita guys. Ya udah 20 ribu aja bawa. 20 ribu mana? Ini. Oke guys, bawa 20 ribu guys. Oke. Let's go guys. Kita ke Genti, orangnya minta request Genti. Makanya itu kita ngirimnya agak siangan sore nih. Kalau tadi pagi JNE, cuman dia minta JNT ya udah. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum. Jadi tidak ada nanya ke orang sekitar, katanya JNT pindah guys di luar GBI ke mana katanya. Emang sih kita pernah lihat plangnya nih. Di sini nih, di jalan tol, apa namanya? Jalan tol Padaleunyi. Nah itu jalan kereta cepat Jakarta guys, kita bantu. Tuh, collection point, JNT Express. Kan nggak tahu di belah mananya nih. Mana entar. Pak nanya JNT di mana ya? Di mana? Iya. Oh. Approximately 10 hours later. Baru punten Bu ya. Baru cuma seorang Bu. Kirain, nanti diajarin. Enggak tahu kan Kak, JNT-nya pindah. Ini udah sebulan. Kok sebulan? Iya. Ah, saya pindah, saya jarang sih pakai JNT Bu, asli jujur. Baca permintaan isinya apa? Hah? Isinya apa? Speaker mini. Speaker mini. Sekarang kan ditanya dia nanti. Memang sih deh. Kecuali kayak Shopee Bukalapak itu kan udah ada terdaftar kan. Kalau yang gini kan direct saya. Itu lagi nyeting pinternya gitu. Oh gitu. Soalnya kan dari laptop ke sini gitu. Ribu ya. Dan ini juga tadi juga di ini yang bayar di sini juga kayak jadi printnya nanti dicetaknya difotoin aja gitu. Iya iya. Ya. Atau ya nanti kapan kalau dicetak saya kesini kapan ya? Sebenarnya ini teh setengah jaman lah adalah. Oh ya udah, atau kakak kirim ke WA sekarang ini. Gitu aja kirim. Dikirim di WA juga pasti sama sih resinya. Oh sama kayak gitu. Kayak gini. Ya udah minta nomor WA kakak aja lah. Nomor resinya masih yang mana sih? Yang ini. 231 yang di bawah barcode. Yang 11. Tapi 8 ini. 6 months later. Oke, makasih Kang ya. Ya, yuk, ya. Beres, guys. Kita bersihin. Kita ke Shopee Express. Nah, itu tuh. Oke, ke Shopee Express tuh. Bisa kita sering dulu. Berapa subscribernya? Assalamualaikum Indie Shopper. Jangan lupa subscribe, like, comment, oke Indie Shopper. Assalamualaikum.